Ya, oke, kita lanjutkan pembuatan trafo multi output ya. Jadi outputnya ini banyak pinnya ya, jadi banyak levelnya dari 1 sampai 10 pilihan ya. Jadi enak milihnya, apalagi nanti kalau pakai saklar switch ya. Ya wis, oke, piye kabare sedulur ya? Ya, muka-muka paling waras selamat ya. Terus piye sing kabare? Gimana kabarnya yang Luna? Dudu Luna Maya gitu, dudu kabar Luna Maya tapi koin Luna melas banget ya. Ya wis lah. Wis nganu. Jarke wae enggak usah didol. Biarin aja, ngombo-mboan 10 tahun lagi bangkit kan ya enggak ngerti. Ya jadi di apa? Di hold wae. Itu malah bahas trafo para bahas karo ya iki nggo sing anu sik holder Luna ya sabar nih sik ya, mungkin suatu hari kan. Oke, kita lanjutkan wae ya, enggak usah bahas kuwi ya. Yo engko lah engko karo ngobrol-ngobrol wae. Soalnya iki sing arep diobrolke juga opo ya enggak. Daripada kosong enggak ada suaranya ya mendingan ngobrol pembicaraannya lah, yang penting videonya ya kuwi ya. Oke, ya sebenarnya ini outputnya banyak ya, jadi 0 sampai 10. Oke, nah ini pada output yang tertinggi di sini 128 volt ya. Oke, kita ukur tegangan inputnya. Tegangan inputnya berapa ini? Wis ya, 41 wis dikanu mbak, ya wis di skip wae lah, ngono wae lah ya. Wis nonton ya wis thank you banget iki lah, wis diklik nonton ya wis kan iki kok suwi banget mbak, lama sekali kan ya, jadi maklum lah sik sibuk ngurusi tanduran pirang-pirang gitu ya. Tandur apa ya wis nandur apa bae lah, sing penting dadi duit ya. Oke. Oke. Jadi ini lanjutan dari part 1 ya. Nah, ini baru lanjutan dari part 1. Nah, kemudian ditekuk seperti ini ya. Bisa model seperti ini dikeluarkan kawat emailnya, ini masih kawat email yang sama ya, yaitu 1 mili ya, jadi dikeluarkan seperti ini, atau langsung dilipat ke arah ke atas itu juga boleh, tapi nanti tapi jadinya space-nya maksudnya lingkar ya, radius lingkarannya. Nah itu nanti dia melebar ya, jadi induksinya kurang apa gitu, kurang kuat gitu ya menurut Nyong sih ya. Ya versinya dewe-dewe beda-beda ya, terserah masing-masing lah ya. Kok terserah piye to Mbak? Kan iki menurut Mbah Tejo ya, wis menurut Mbah Tejo ya sudah kayak gini aja ya. Oke, nah tadi dihitung tadi kalau 12 berapa 14 voltnya kan ini inputnya total primernya kan 440 lilitan ya kan. Nah, sedangkan tegangannya umpamanya kan 220, berarti 1 voltnya kan 2 lilitan ya kan. Nah, itu untuk berarti untuk outputnya ya, untuk outputnya ini ya sama. Jadi kalau mau bikin 14 volt berarti kan 28 lilitan ya. Nah, kalau mau dibuat 15 volt berarti kan 30 lilitan ya. Jadi disesuaikan dengan lilitan primernya. Nah, jadi kan kan dililit dulu ya 30 lilitan atau 20 lilitan ya, berhenti dibikin seperti tadi itu kawatnya. Nah, kemudian dililit lagi. Nah, kan kemauannya dipakai mau nambah 12 volt lagi kan ya. Nah, tinggal ditambah saja 12 berarti kan 24 ya. Bulatkan saja jadi 25 gitu ya. Kan nanti ada koma-komanya, belum lagi nanti kalau pas tegangan PLN-nya turun ya kan enggak ajek 220 volt ya. Nah, jadi untuk antisipasinya bulatkan saja 25 atau 26 gitu. Contohnya tadi pada pengetesan tadi adalah tegangan inputnya enggak sampai 220 ya. Tegangan inputnya malah 200 piro tadi? 200 berapa? 202 ya. Enggak sampai 210 ya. Jadi imbasnya ke outputnya ya.
Makanya trafo-trafo besi zaman zaman sekarang ini, trafo-trafo besi ini udah mulai ditinggalkan sebenarnya ya, sudah beralih ke trafo switching ya, trafo ferrit. Karena kalau trafo ferrit itu tegangannya turun sampai 150 volt saja, outputnya sih tetap ya, masih tetap ya. Cuman untuk daya apa, daya awetnya ya tergantung juga sih Mbah, ya tergantung pemakaian juga ya. Secara ini daya awetnya ya memang lebih awet trafo besi ya. Ya tergantung gulungannya juga sih. Ya nggak tergantung sih, memang anu, cuman ya berat gitu aja lah ya. Pertama berat, berat di apanya? Berat di besinya ya. Ukurannya lebih besar kalau trafo besi ya. Nah, dan juga berat di harga tembaganya ya. Harga tembaganya iki ya wis gila-gilaan ya, enggak koyo mbiyen meneh. Oke ya. Ya memang enggak bisa dipungkiri sih ya, perkembangan zaman ki ya wis enggak usah dipungkiri ya. Oke, tadi lupa penomorannya ya, tinggal dikasih nomor. Kalau misalnya masih ingat ya enggak usah dikasih nomor kayak gini ya. 1 2 3 4 5. Jadi tinggal enak, biar enak nanti mengurutkannya ya. Ini Mbak Stejo percepat videonya. Oke, ini 6 ya. Tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sampai 10 ya dibuat tegangan, penambahan tegangannya seperti itu. Kalau mau misalnya penambahan tegangannya 3 volt ya sudah, berarti kan 6 lilitan ya, 7 lilitan gitu aja lah ya, untuk antisipasi tegangan turun maksudnya. Oke, sudah selesai ini gulung sekundernya. Ya kalau mau dibikin 15 pin out gimana Mbak? Ya nggak apa-apa, ya terserah. Nggak apa-apa, tinggal seperti itu tadi ya, cara ngitung tegangan outputnya ya. Sesuaikan dengan input ya. Kalau inputnya pakai 660 lilitan berarti kan 220 kali 3 ya, berarti 1 voltnya 3 lilitan gitu aja. Oke, nah ini kan sudah ya. Kalau model pertama kan bisa langsung tekuk ke atas. Nah, kalau yang model seperti Mbah Tejo ini bisa langsung nekuknya terakhir ya. Nekuk kawatnya terakhir kalau sudah selesai gulungnya. Nah, kemudian ini kita lanjut primernya, kita sambung di yang kita lanjutkan, maksudnya dilanjutkan pada kabel yang sebelumnya ya, pada kawat yang sebelumnya ya. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Kalau tadi penambahannya ini sekitar 2 sub ya, 2 sub kurang kata tadi kan. Pokoknya tinggal dihitung total primernya berapa ya, tadi yang sudah digulung. Nah, yang terakhir itu disisai, jadi biar induksinya kuat ya. Nah, kalau full di bawah nanti, pertama kan ini kawatnya nggak terlalu banyak ya, maksudnya lilitannya tidak terlalu banyak, tidak sampai 500 atau 600. Jadi untuk mengimbanginya ya, diimbangi dengan lilitan luar ya pada bagian primer ya. Jadi pertama untuk mengurangi panas dan memperkuat induksi ya. Oke. Itu versi nih Mbah Tejo ya. Oke. Nah, ini primer dan sekundernya sudah selesai. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau ukuran besinya di bawah ini Mbah? Ya dikurangi ya, dikurangi maksudnya ukuran kawatnya dikurangi ya. Jadi ukuran kawatnya kalau ini kan pakai 0,6 ya, dikurangi jadi 0,4 atau 0,3. Kalau Mbak Tejo ini pakai ukuran besi trafo yang 38 ya, Karen ukuran 38. Oke, penjelasan tentang besi trafo Karen sudah pernah Mbak Tejo bahas di video terdahulu. Nah, oke, langsung saja cara masangnya pun sudah Mbak Tejo ajarkan pada video-video sebelumnya. Nah, ini Mbah Tejo percepat saja, jadi langsung. Nah, ini pakai PCB ya. Nah, kemudian disolder, nah itu disambungkan. Nah, ini tinggal diurutkan saja. Nah, ini juga pakai PCB, sudah dibentuk seperti ini, sudah beri lubang ya. Nah, jadi kan tinggal enak nanti kalau
memasukkan kabelnya ya. Oke, ini seperti ini ya, 1 sampai 10 ya. Jadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jadi ada 10 output. Oke, nah kemudian dipotong, digores, dikupas dan tinggal disolder saja. Oke, sudah disolder, sudah dites ya. Pengetesannya tadi di awal video. Nah, setelah dites, enggak ada yang konslet, sudah sip semua. Nah, baru diberi serlak ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di video Mbah Tejo yang berikutnya.